manusia sekarang ini dia tidak kadar diri. Dia tidak tengok bahawa dia tu lebih kecil daripada Tuhan. Maka kadang-kadang dia mengeluarkan satu-satu hukum ataupun satu-satu keputusan hukum tanpa merujuk pada apa kata Tuhan. Itu bahaya sekarang ini. Setiap hukum mesti tengok apa Tuhan kata dulu. Bukan kau dulu yang kata, Tuhan kata apa dalam bab itu. Ini tidak. Dia akan buat satu hukum tanpa merujuk kepada Nabi kata apa, Allah kata apa. Ini yang berlaku sekarang. Sedangkan Allah lebih tahu apa kepada kita berbanding kita sendiri. Waman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapa yang lebih kenal engkau? Allah tu berdiri engkau sendiri. Bagi orang yang meyakini, kata Allah, surah Al-Maidah ayat 50. Allah lebih kenal diri engkau. Jadi bagi orang yang beriman, amanah dia yang pertama adalah yang dia tak boleh pecah amanah, dia kena tunduk patuh kepada Allah. Tuan-tuan, sekarang ni agama dalam dunia, bukan ada Islam je, banyak agama dalam dunia ni. Ada 9,900 agama di seluruh dunia. 70% daripada manusia peluk 5 agama utama: Islam, Kristian, Hindu, Buddha, Yahudi. Tapi ada beratus-ratus, beribu-ribu lagi agama-agama lain. Agama Pagan, Tengrikyo, Chaudai, Aikwan, Mandisma, Rastasfari, Ratana, Scientology, Yazidisma dan macam-macam lagi. Antara semua agama itu, kita dengan bangga mengatakan tak ada yang boleh challenge agama Islam. Sebab hanya agama Islam saja, agama yang Allah dia didik A sampai Z. Sebab dia lebih tahu yang terbaik untuk kita. Melalui lisan Nabi-Nya, dia mengajar kita daripada tidur sampai tidur balik. Sebab itu apabila orang yang tidak mahu laksanakan perintah Allah, Allah marah. Aku dah tolong kau mudahkan hidup A sampai Z, kau nak ikut cakap aku sikit pun tak boleh. Bagai contoh, aku suruh tutup aurat. Adalah sebab tutup aurat. Yang ini kita akan bincangkan lebih lanjut selepas ini, kerana kita nak memberi laluan dulu kepada azan Isyak. Sempatlah kepada Bilal kita siap-siap on mikrofon, minum air segelas. Jadi kita akan beri laluan dulu kepada azan Isyak. Maka tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Wallahualam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung perbahasan kita pada malam ini berkaitan tentang amanah makhluk bernama manusia. Kita sedang membahaskan pandangan para ulama, apakah amanah yang perlu dijalankan oleh seorang manusia, apatah lagi seorang yang beriman. Pertama sekali, amanah dia adalah amanah kepada Allah, iaitu menjalankan segala titah perintah Allah tanpa ragu-ragu. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menyuruh melaksanakan banyak perkara, maka laksanakanlah. Sebagai contoh, menutup aurat. Masalah sekarang masyarakat kita, dia bukannya menutup aurat, dia sekadar memakai tudung. Beza, pakai tudung dengan tutup aurat, dua perkara yang berbeza. Kalau sekadar menutup kepala, menutup rambut, tetapi tidak ditutup aurat badannya, itu mendatangkan masalah. Sebab itu kadang ada orang kata, apa sahaja susah sangat lah Islam ni, nak kena itu, nak kena ini. Benda tidak susah sebenarnya. Pakai tudung tu tak wajib. Yang wajib tutup aurat. Beza. Apa beza ya pakai tudung dengan tutup aurat? Gini, kalau orang rasa malas pakai tudung, tak apa. Janji tutup aurat. Macam mana nak tutup? Tudung ni satu ikhtiar saja, mekanisme saja. Kalau tak nak pakai tudung, boleh pakai beldi pun boleh. Mana ambil sarung kat muka, buat lubang dua. Boleh, tak ada masalah. Jalan tengah bandar. Kalau tong drum yang biru tu pun lagi, so complete set tu ya, sampai ke kaki tu. Oh, kalau susah juga macam mana? Duduk rumah. Rumah awak adalah penutup aurat awak. Jangan keluar. Sekali keluar, mesti mau tutup. Adalah sebab-sebabnya Tuhan suruh. Mesti ada sebabnya. Begitu juga perintah yang Allah suruh kita jalankan, daripada sekecil perkara sampai sebesar perkara. Wuduk, solat, puasa, zakat, haji, semuanya itu adalah amanah kita dengan Allah. Cuma masalah manusia sekarang ini,
Bila dia jalankan amanah ibadah kepada Allah, dia punya penguasaan ilmu tentang ibadah pula lemah. Itu masalah. Maaf kalau bertanya, berapa orang di kalangan kita malam ini yang ambil tahu A sampai Z tentang apakah rahsia di sebalik af'al solat kita? Start daripada niatnya, takbirnya, sampailah bagi salam. Tak ramai. Kebanyakan ilmu kita tentang sembahyang, ilmu ngikut saja, bukan ilmu belajar. Orang yang amanah dengan Allah, dia nak tahu A sampai Z. Dia belajar betul. Bila tidak belajar betul, itu yang jadi amalan pelik-pelik. Ni geng-geng jemaah haji kita dah start balik ke Malaysia. Tuan-tuan tengoklah balik pada Mekah. Dia duduk di Mekah lama, 30 hari lebih. Jadi dia punya ilmu Mekah tu macam-macam. Dia bawa balik esok. Tuan-tuan akan perhatilah semayang macam-macam pesen esok ni. Papa haji kita ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Oh, dia punya goyang cari signal. Ke kanan ada. Gitu. Habis main tanya, haji, lain macam cari lain apa ceritanya. Kata, aku tengok kat Mekah orang Arab semua semayang macam tu. Kita yang tegak begitu je. Oh, kenapa ada goyang? Entah, nampak macam okey. Itu dia tak tahu apa dia macam. Nampak macam syok main gerak-gerak. Macam kita mencari. Dia kata, tak bolehlah gitu. Amanah dengan ibadah ini mesti tahu kenapa. Mazhab apa yang bergerak, mazhab begitulah seterusnya. Macam kita angkat takbiratul ihram. Panggil 4 orang di depan buat demonstrasi takbiratul ihram. Tuan-tuan akan perhatikan ada 4 jenis takbir yang berbeza. Mana satu yang ikut mazhab Syafi'i, mana satu? Wallahu alam, tak tahu lah. Macam-macam PL. Ada yang Allah akbar, ada menjentak-jentak spring Allah. Ada yang terlampau susah sangat nak takbirnya. Salli fardhu Allah. Jampi panjang tak apa dia jampi tak tahu. Allah astaghfirullah. Ula usalli. Tu satu mas. Saya tidak kata salah tu betul. Nak cerita PL macam-macam. 3-4 orang, 3-4 orang lah cara takbir. Ada yang simple sangat, ada yang terlampau susah sangat, bersungguh-sungguh sangat. Wallahu a'lam. Mana satu? Macam tanya, awak ni mana satu yang mazhab Syafi'i? Ha, tak tahu. Saya tak tahu lah Haji Syafi'i ke Tuan Guru Syafi'i ke apa. Tapi macam ni lah saya angkat takbir daripada sekolah. Macam ni lah. Saya ingat sampai masa dah kalau kita jalankan amanah pada Allah, kena mengaji bersungguh-sungguh. Dia akan datang keseronokan di dalam ibadah. Itu yang pertama. Amanah kedua adalah amanah kepada diri sendiri. Kata para ulama, amanah kepada diri kita adalah memelihara akan anggota tubuh badan kita daripada buat kerja-kerja maksiat seperti mengumpat, mencaci, menengok perkara yang tidak elok, mendengar perkara yang tidak elok, iaitu memelihara segala panca indera daripada buat benda tak senonoh. Itu amanah pada diri kita sendiri. Termasuk juga amanah adalah memelihara setiap anggota badan kita ini daripada kerosakan. Baik tu ingat tuan-tuan, tuan-tuan yang sakit kerana tak jaga badan, malaikat akan tanya kau esok dalam kubur. Kau apa kau makan sampai teruk dengan jantung kau sumbat 6 ni, apa hal ni? Kena jawab. Sebab semuanya amanah. Amanah. Kalau jawapan dah okey, beritahulah. Saya mana tahu tersumbat. Saya makan roti 3 keping je sehari. Mana saya tahu nak tersumbat. Ha, jawablah kok lepas jawapan gitu. Tapi amanah tu akan dipertanggungjawabkan. Sebab itu, kajian daripada Kementerian Kesihatan. Maaf ya, sekarang ini kita di Malaysia banyak risiko penyakit berbahaya atau penyakit kronik yang tak berjangkit. Yang ini kita takut. Non-communicable diseases. Penyakit-penyakit yang dia bukannya berjangkit. Macam dulu sakit mata berjangkit. Tapi sekarang penyakit-penyakit kardiovaskular. Jantung, saluran darah yang boleh menyebabkan serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi ataupun hypertension ataupun hypercholesterol, orang kolesterol tinggi, itu semua tak bukan berjangkit tu. Ataupun kanser, barah, itu semua bukan penyakit. Sebab lifestyle, gaya hidup masyarakat kita sekarang terdedah dengan penyakit-penyakit sebab oleh dia punya cara hidup.
Penyakit macam jantung, kencing manis, angin amar, kanser, darah tinggi, kegagalan buah pinggang, wasak paru-paru. Ini semua lifestyle. Banyak lebih kepada gaya hidup. 7.8% rakyat Malaysia, ini finding daripada Kementerian Kesihatan. 7.8% masyarakat kita tak nak makan sayur dengan buah. Dan kalau tak nak makan sayur dengan buah, macam mana nak sihat? Sayur dengan buah tak nak makan. Begitu juga 60.1% daripada rakyat Malaysia tidak jalankan aktiviti fizikal yang sepatutnya. Mereka ni terdiri daripada golongan buat perabot kursi meja, kepala serabut, duduk saja, tak ada kerja. Duduk, tak tahu apa dia buat. Tak masuk lagi statistik golongan yang hisap rokok dengan minum minuman keras. Itu semua kan merosakkan. Ini bukan nak kempen jangan merokok, jangan minum, jangan, bukan, nak cerita amanah pada diri. Menjaga tubuh badan sebahagian daripada amanah.